Selamat pagi. Pagi ini aku mau bikin smoothies. Cuman aku mau bikin food prepnya. Jadi nanti kalau misalkan mau bikin smoothies udah gampang, tiap hari tinggal blender aja. Jadi smoothies kita bikin dulu ya, karena kalau bikin smoothies itu harus beku. Nah, ini aku punya alpukat untuk buahnya, sama ada wortel sama pisang, terus ada apel, ada apa ini, buah naga sama nanas, sama sayurnya aku pakai pakcoy juga ya. Dan ini ada gelas takarnya. Nih, buah dan sayurnya yang nanti aku pakai ya. Nah, terus di sini aku digangguin sama suami sama anak aku ya, bodo amat. Jadi suaranya berisik. Nah, terus kita masukin aja sayur, buah, semuanya terserah kalian mau masukin yang kayak gimana aja. Yang penting dalam satu set itu ada sayur sama buahnya. Biasanya aku pakai 3 sampai 4 jenis macam sih yang masuk. Kalau udah masuk ke dalam gelas takarnya, nanti kita masukin ke dalam plastik clear. Habis itu kita masukin ke dalam freezer. Ini back soundnya si Faras lagi berisik. Nah, ini ada plastik clip yang aku pakai. Nanti tinggal masukin aja, udah masuk kan, cepet banget. Nah, terus udah masuk semuanya. Udah, kalian tinggal lakukan hal yang sama. Habis itu ini dia, aku dapat 8 kantong ya untuk 8 hari. Lumayan buat snack selama diet nanti. Nah, karena di sini penuh, jadi aku taruh di pintunya. Enggak apa-apa, yang penting dalam freezer. Biasa sih ini tahan 2 sampai 3 minggu. Cuma kan ini tiap hari mau aku minum ya. Udah deh, makasih ya yang udah nonton.